بسم الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. yuslihu lakum a'malahukum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima ich wollte filla azani allah ta'ala wa iyyakum jami'an para pemirsa salam tv yang berbahagia alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kembali allah azza wajalla pertemukan kita mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi diridhoi oleh allah azza wajalla Ikhwati fillah azani Allahu taala wa iyakum jami'an. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan ya terkait dengan eh, apa namanya nih terkait dengan eh, pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa Allah azza wa jalla wa huwa subhanahu qad jama'a fi ma wasafa wa sama bihi nafsahu baina nafi wal isbat. Bahwasanya Allah azza wa jalla telah mengumpulkan ya pada ...apa yang ia sifati dirinya atau pada perkara yang Allah Azza wa Jalla namakan dirinya... ...dikumpulkan antara nafi dan isbat. Nah itu yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu kan. Maka secara umum disampaikan bahwa uh, sifat Allah Azza wa Jalla itu ada dua. Sifatun musbatah wasifatun sifatun manfiyah. Sifat yang ditetapkan dan sifat yang ditidakkan atau dihilangkan ya... Dan sifat manpiyah ini ada yang mengatakan uh, sifat salbiah. Ya, ada yang mengatakan maknanya salbiah, artinya uh, apa namanya nih, uh, salbi. Salbi itu ya uh, tidak ada sama aja dengan nabi, sesungguhnya. Jadi, maknanya sama ya antara nabi dan, uh, dan salbi, tapi ada yang mengatakan salbiah dan lain-lain. Jadi ini khilaful lafzi saja sebagaimana disampaikan oleh Syekh uh, Muhammad Ibnu Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasiatan. Maka sifat-sifat Allah itu ada yang subutiyah, ada yang salbiyah begitu kira-kira atau kita katakan ada yang musbatah, ada yang manfiyah. Wal makna wahid, maknanya sama. Kita lihat pertama sifat yang musbatah. Sifat yang musbatah itu artinya adalah kullu ma segala sesuatu yang Allah tetapkan untuk untuk dirinya. Sepatu Kamalin dan semuanya itu adalah sifat sempurna bagi Allah. Lesef, pihak Naksun, tidak ada satu kekurangan pun dari satu sisi dari semua sisi. Tidak ada satu kekurangan ya, dari satu sisi dari semua sisi-sisi yang ada. Tidak ada kekurangannya. Dilihat semuanya dari semua sisi, semuanya ada kesempurnaan. Wa min kamaliha di antara sifat di antara kesempurnaan sifat musbatah itu, sifat yang ditetapkan itu, annahu la yumkin an yakuna ma dalan ala tamtsil. Bahwa tidak mungkin apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya itu menunjukkan adanya tamsil, adanya penyerupaan, adanya permisalan dengan makhluk. Enggak. Li'annal mumasalah lil makhluki naqsun. Karena serupa, ya penyerupaan dengan makhluk atau ada permisalan dengan makhluk itu adalah kekurangan bagi Allah jalla Enggak mungkin. Banyaklah sifat-sifat Allah SWT kan. Tapi dari semua sifat itu semuanya sempurna dan tidak mungkin sama dengan makhluknya. Ah demikian ya. Baik ikhwati fil azani taala wa iyyakum jami'an kita lanjutkan syarah daripada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Wa idza fahimna hadhil qaidah apabila telah kita pemaham, memahami kaidah ini. Apa kaidah ini? Kaidah yang ditetapkan tadi bahwa segala sifat yang ditetapkan oleh Allah itu adalah kesempurnaan satu tidak ada kekurangan di dalamnya kemudian yang kedua tidak mungkin dia serupa dengan makhluknya ah gitu ya sudah kita pahami kaidah itu bagaimana setelah kita pahami kaidah itu arafna dolala ahli tahrif maka taulah kita tentang kesesatan mereka-mereka mereka yang suka mentahrif alladzina <tuh> za'amu yang mereka za'amu yang mereka menyangka Anna sifat al-musbatah tastalzimu bahwa sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah itu berkonsekuensi permisalan, berkonsekuensi penyerupaan. Ini anggapan dan apa namanya ini? pendapat mereka ahlu tahrif. Mereka-mereka mereka yang suka mengubah ya ataupun menyimpangkan ya sifat-sifat Allah azza dari yang sebenarnya. Mereka mengatakan bahwa sifat musbatah itu mengharuskan adanya tamsil. Adanya tamsil yaitu adanya penyerupaan, adanya permisalan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tsumma akhadhu yamfunaha firara Kemudian mereka pun menapikannya. Kenapa? Firara min tamsil karena lari daripada tamsil, lari daripada penyerupaan atau lari daripada permisalan. Jadi, orang-orang ahlu tahrib Ya, orang-orang ahlu tahrib, mereka ini menyangka bahwa sifat-sifat yang Allah tetapkan itu terhadap dirinya itu berkonsekuensi nanti akan tamsil, akan serupa dengan makhluknya. Ya, kalau serupa kayak gitu nggak usahlah kita tetapkan bagi Allah itu sifat, kita hilangkan saja, kita ingkari saja, maka mereka, ya, golongan-golongan uh, termasuk asharia ya Mu'tazilah, Jahmiyah, ini para penolak sifat sifat Allah Subhanahu mereka tolak dengan alasan kalaulah kita tetapkan maka nanti itu akan serupa dengan dengan makhluk. Ah, begitu alasan mereka. Ikhwati fillah, a'azani Allahu taala wa iyyakum jami'an ya. Wa misaluhu dan contohnya qalu. Mereka mengatakan, "Lau asbatna lillahi wajhan." Kalaulah seandainya kita tetapkan bagi Allah itu ada wajah. Ini sebagai contoh ya. Kan kita sudah sampaikan tadi. Mereka ini nggak mau menetapkan sifat-sifat bagi Allah takutnya nanti kata mereka sama dengan makhluk. Ya udahlah kita nggak usah tetapkan aja, ingkari aja kita tolak aja. Sebagai ya, contoh, lau asbat wajahan. Kalau lah seandainya kita tetapkan bagi Allah ada wajah, lazima an yakuna liwajhi li jahil makhlukin. Kalau kita tetapkan bagi Allah wajah, maka akan ada semisal akan semisal lah Allah wajah wajah dengan wajah wajah makhluk ini contoh mereka jadi kalau saya ketetapkan bagi Allah wajah maka akan serupa dia akan semisal dia dengan wajah wajah makhluk wahina idin dan ketika itu ya tawilu ila makna akhor maka ketika itu wajiblah kita untuk mentakwil untuk merubah maknanya kepada makna yang lain. La ila wajahil haqiqi bukan kepada wajah yang sebenarnya. Itu takut mereka. Ya nanti kalau kita tetapkan wajah bagi Allah. Dia kan sama dengan makhluk nanti. Ya enggak usahlah. Ya enggak usahlah kita tetapkan. kita ingkari saja kita tolak saja. itu dia dasar pemikiran mereka yang batil itu. Ya kalau kita halus awal jamaah enak aja. Apa enaknya? Ini karena kita dibimbing oleh dalil. Ya Maka kita enak saja. Ada wajah bagi Allah. Kita yakini bahwasanya Allah SWT memiliki wajah sesuai dengan keagungan kelayakannya. Dan wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluknya. Selesai. Udah. Mana dalilnya? Laisa kami silih syai'un wa sami'ul basir. Dan Allah SWT ya, tidak ada yang serupa dengan Allah SWT. Dan, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Selesai. Toh wajah makhluk dengan makhluk aja beda kok. Apa sama wajah kita dengan wajah ikan umpamanya? Apa sama wajah kita dengan wajah gajah umpamanya. Kan enggak. Sama-sama makhluk lagi. Apalagi dengan sang sang Khalid. Ah, demikian ya. Jadi sebenarnya gampang. Enak aja kita belajar tauhid ini. Tapi karena ini banyak penyimpangan. Jadi kita harus bantah sana, bantah sini. ya Tolak sana, tolak sini gitu kan. Sehingga jadi agak sedikit membutuhkan energi gitu. Sebenarnya gampang aja tauhid ini. Selesai gitu. Apa keberatan kita kalau Allah SWT punya wajah? Saya tanya dulu lah. Kita pun menetapkan ini bukan sembarangan. Oh ini wajah bagi Allah, ini tangan, ini mata. Enggak. Kita menetapkannya karena ada dalil. Al-Quran dan sunnah yang mengatakan itu. Menurut pemahaman para sahabat Kalau juga, kalau enggak, enggak lancang kita mengatakan. Nah, ada ada wajah bagi Allah, ada tangan. Enggak lancang kita mengatakannya itu. Ya. Kita enggak akan berani lancang terhadap Allah. SWT. Karena Allah katakanlah maka kita imani, kita jelaskan. Selesai. Kan itu masalahnya. Tapi mereka-mereka mereka, ahlu tahrif ini nggak mau mereka ini. Justru mereka uh, mengatakan itu tadi kalau lah kita tetapkan serupa bagi Allah nanti serupa dia dengan makhluk, makanya nggak boleh. Masa sama khalid dengan makhluk? Ah. Padahal kita katakan mungkin dari sisi uh, uh, apa namanya ini? Dari sisi arti atau makna ya wajah-wajah iya. Tapi kaifiahnya berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ah, gitu kan. Ini yang menjadi problematika mereka. Mereka nggak sanggup, kayaknya, menerima hal seperti ini, gitu. Padahal ini kan dalam Al-Quran disebut, dalam hadis disebut. Ya, Ikhwati wa jadi mereka harus mentakwil. Kenapa? Karena kalau wajah nanti secara kiki sama dengan makhluk bahaya, maka kita takwil saja kepada makna yang lain. Maka mereka kata-katakan, "Kadang mengatakan wajah maknanya adalah tawa, pahala, dan seterusnya, dan seterusnya." Begitu ya maka kita katakan bagi mereka kata Syekh Muhammad S.A.W. Bahwa sifatu kamalin. Wala an bima li maka kita katakan bagi mereka semua yang Allah tetapkan untuk dirinya dari perkara sifat. Itu adalah sifat kesempurnaan. Tidak mungkin selama-lamanya bahwa apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dari sifat-sifat itu adalah kekurangan. Itu poin pentingnya. Bahwa segala yang Allah A Azza wa Jalla tetapkan untuk diri dari perkara sifat. Berarti itu adalah sifat kesempurnaan. Dan tidak mungkin selama-lamanya apa yang Allah tetapkan itu adalah ada kekurangan di dalamnya. Gak mungkin. Karena Allah maha berilmu, maha alim, tahu segalanya. Gak mungkin dong Allah Azza tetapkan sesuatu yang justru itu ada kekurangannya atau ada keburukannya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dari sini sudah jelas sebenarnya kan. Jadi mereka-mereka yang batil, mereka-mereka yang keliru mereka-mereka yang terjerumus dalam memahami asma' dan sifat itu keliru dalam perkara ini. Mereka langsung me apa ya? mendeklar gitu. Ketika disamakan, oh ada wajah, ada tangan makhluk juga punya wajah, punya tangan, terus sama. Siapa bilang sama? Allah wajah wajalla Maha tahu. Allah mengatakan nggak sama, kok kita bilang sama? Itu satu. Yang kedua, makhluk dengan makhluk aja kan beda gitu. Sama-sama makhluknya kita, tapi wajah beda. Nah, gitu ya. Ikhwati billah azza ya taala wa iyyakum. Jami'an kita lanjutkan. Walakin akan tetapi idza qala qa'ilun. Apabila ada yang mengatakan, hal sifatu tauqifiyatun kal asma au hiya istihadiyatun bi makna annahu yasihu lana an nasifa Allah subhanahu wa ta'ala lam yasib bihi nafsa. Akan tetapi jika ada yang mengatakan apakah sifat-sifat Allah itu tauqifiyah seperti nama-namanya. Artinya tauqifiyah itu kita tidak bisa mengatakan kecuali dengan ada dalil. Itu maknanya tauqi. atau Tauqif itu artinya berhenti. Artinya kita tidak bisa berani menamakan sesuatu, menyimpati sesuatu kepada Allah. Kecuali dengan dalil gitu kan. Ini pertanyaan. Apakah sifat Allah itu sifatnya tauqifiyah? Seperti nama atau dia bersifat istihadiyah istihadiah itu artinya bisa kita buat-buat uh, sendiri. Kita beristihad sendiri. Kita kasih ini nama Allah, ini nama Allah gitu kan. Bima'na anahu, maksudnya istihadiah bagaimana? Ini dia. Bima'na, maknanya anahu yasihulana anna Allah subhanahu wa ta'ala bishay'in lam yasibbihi nafsah. Maknanya bahwa boleh sah saja bagi kita untuk memberikan sifat kepada Allah. Dengan sesuatu yang tidak Allah sifati dirinya. Jadi ini pertanyaan. Apakah sifat-sifat Allah itu ta'qibiyah? atau istihadiyah. Kalau dia tauqifiyah berarti sama seperti asma nama-namanya nggak bisa kita mengatakannya kecuali dengan dalil. Atau dia istihadiyah. Kalau dia istihadiyah kita boleh memberikan satu sifat kepada Allah meskipun Allah SWT tidak menyipati dirinya dengan perkara itu. Ah itu dia bedanya. Kalau dia istihadiyah atau dia kalau tauqifiyah Jawabannya bagaimana? jawabu maka jawabnya annaqula kita mengatakan kata asyik Muhammad bin Shalih Al Utsaimin inna sifati tauqifiyatun alal masyhur. Sesungguhnya sifat itu semuanya adalah tauqifiyah menurut pendapat yang masyhur indah ahli ilmi di sisi para ulama. Kalau asma dia seperti nama, pala tas pala pala ibu Allah illa bima wasafa Maka jangan engkau sifati Allah sesuatu dengan sesuatu kecuali yang telah Allah sifati dirinya dengan sifat tersebut. Jadi intinya sifat itu adalah tauqifiyah sama seperti nama. Maka tidak boleh kita sembarangan dan lancang memberikan satu sifat kepada Allah. Yang Allah Azza wa sendiri atau Rasulnya tidak memberikan sifat tersebut kepada Allah Azza, wa Kita rehat sejenak, kita akan lanjutkan lagi nanti serang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Allah ta'ala wa iyakum jami'an. Jadi sifat itu sama seperti nama. Artinya tauqifiyah tidak bisa kita mengatakan atau menetapkan satu sifat kepada Allah Azza wa kecuali ada dalilnya. Enggak boleh lancang kita, enggak boleh sembarangan. Wa hina idzin maka ketika itu kita mengatakan as-sifatu tanqasimu ila aqsamin. Maka sifat-sifat itu terbagi menjadi tiga macam kata Syekh Muhammad al Pertama sifat kamalin mutlak, sifat sifat sempurna yang mutlak, udah sempurna mutlak lagi dia. Yang kedua sifat kamalin muqayyad, sifat sempurna muqayyad yang bersyarat. Wa sifat naqsin mutlak dan sifat yang kurang secara mutlak. Jadi kita ulangi, sifat Allah itu terbagi menjadi tiga. Pertama, Sifat tu kamalin mutlak, sifat sempurna secara mutlak. Ya, yang kedua, sifat kamalin mukayat, sifat sempurna tapi bersyarat. Ya, sifat jadi sempurna itu ada dua: ada sifat sempurna mutlak, ada sifat sempurna yang bersyarat atau diikat. Mukayat Turki diikat bersyarat gitu ya. Yang ketiga, sifat tunak mutlak sifat uh, kurang secara mutlak. Sifat kurang bagi Allah, kekurangan bagi Allah itu secara mutlak. Jadi ada tiga ya. Ada sifat kamalil mutlak, ada sifat kamal muqayyad, ada sifat naksin mutlak. Ah gitu ya. Baik kita lihat satu-satu. Wa amma sifatul kamali alal itlaq. Adapun sifat sempurna secara mutlak. Fahya ta'ala. Maka dia itu tetap bagi Allah. Subhanahu wa ta'ala. Kal seperti bisa berbicara. Yang maha berbicara. Kalau mutakallim seperti maha berbicara. Wal fa'alu lima yurid. Dan Allah SWT fa'al. Maha melakukan, maha mengerjakan apa yang dikehendakinya Wal qadir yang maha sanggup. Wa dan yang lain-lain. Ya, al muridun. Seperti al murid. Ya. Yang maha berkehendak dan seterusnya dan seterusnya gitu ya. Itu adalah sifat-sifat bagi Allah ya al mutakallim wal faal ya, uh, al qadir dan seterusnya ini adalah sifatul kamal mutlak ah itu dia sudah sudah mutlak ya kamal sempurna dan mutlak mutlak artinya tidak ada kekurangan dari satu sisi dari semua sisi yang sisi yang ada tidak ada satu kekurangan pun dalam satu sisi dari semua sisi yang ada tidak ada kekurangannya jadi sifatul kamal mutlak ...sifatul kamal muqayyad dan sifat naqsin mutlak. itu ada tiga dia. Kalau kamal mutlak, so contohnya adalah memutakallim, maha berbicara. Wal fa'al maha melaku, mengerjakan, melakukan apa yang dikendakinya. Wal qadir maha kuasa, maha sanggup. Wa nahmidhalika dan yang lain-lain. Wa amma sifatul kamal muqayyad, adapun sifat sempurna tapi bersyarat. Fahyalayu allahu biha ilalal itlaqi muqayyadan. Maka sifat itu tidak disipati Allah Azza secara mutlak kecuali muqayyadan, kecuali di, diberikan syarat atau bersyarat. Ya. Jadi ada sifatul kamal mutlak sudah kita selesaikan. Ada sifatul kamal tapi mukayyad yaitu bersyarat. Seperti al makr tipu daya. Wal khadda menipu. Wal khida ya, menipu. Wal istihza mengejek. Wa ma dalika, dan yang lain-lain. Maka ini sifat-sifat bagi Allah tapi tidak secara mutlak. Tapi dia bersyarat atau diikat. Fahadihi sifatu kamalin biqaidin. Maka ini adalah sifat sempurna tapi dengan syarat. Kapan apa syaratnya? Ida kanat fil muqabalati man Apabila hal itu ada pada uh, pada uh, me, pada pembalasan orang yang melakukan hal itu. Kalau itu ada dalam makom muqabalah. makom muqabalah itu menghadapi, membalas, ah gitu, membalas orang yang berbuat hal demikian. Bahaya kamalun maka itu justru kesempurnaan, ah gitu ya. Jadi kalau ada orang yang berbuat makar kepada Allah, lalu Allah balas makarnya, ini kan menunjukkan kesempurnaan bagi Allah. Allah nggak lemah. Kalau ada orang makar kepada Allah, lalu Allah nggak membalasnya, Allah nggak mampu membalas, berarti kan sifat lemah ini. Ah justru ada orang makar kepada Allah lalu Allah balas ke makarnya ini berarti menunjukkan Allah sempurna. Ya, tapi ini kan bukan sifat mutlak ini. Tapi dia bersyarat. Kapan ada orang yang melakukan begitu maka Allah balas dengan hal demikian. Jadi, idza kana apabila hal itu ada pada menghadapi orang yang melakukan demikian atau membalas orang yang melakukan perbuatan demikian. Itu tadi ada makar, ada khidak, ada istihza. Ya. malul maka itu kesempurnaan bagi Allah. Wa indakarta mutlaqatan fala lillahi ta'ala. Maka apabila engkau menyebutkan secara mutlak bukan mukayyad artinya kita sebutlah ini sifat kamal mutlak seperti tadi al makar al istihzak istihza dan yang lainnya maka ini enggak bisa. Fala tasihu lillahi azza wa jalla, maka tidak maka ini tidak sah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh kalau kita sebutkan secara mutlak, tapi ini sifat-sifat yang bersifat mukayat bersyarat. Ah, demikian ikhwati fillah, a'azani Ta'ala wa iyyakum jami'an. Walihada oleh karena itu la yasihu itlaqu waspihi bil makir awal mustahzi awil Maka tidak sah kata Syekh Muhammad bin Al-Utsaimin memutlakkan sifat bagi Allah bil makir yang maha yang maha Makir yang maha memberi uh, apa namanya ini uh, tipu daya, Awil mustahzi yang maha mengejek, Awil khadi yang maha menipu, ini nggak bisa. Bal tu bahkan dikaitkan atau disyaratkan. Panakulu maka kita katakan bagaimana? Allahu makirun bil makirin, Allah itu maha menipu kepada orang yang menipu. Mustahziun bil munafiqin, Allah mengejek kepada orang-orang munafik. Kenapa? Karena orang munafik mengejek Allah dan Rasulnya kan gitu. Dan orang-orang beriman. Khadiun lil mu'minin. Khadiun lil munafiqin ya. Khadiun lil munafiqin <khodiun lil -munafikin> bukan, bukan bukan mu'minin ya. Khadiun lil <-munafikin> Allah maha menipu kepada orang-orang munafikin. Kenapa? Karena orang-orang munafikin memenipu Allah. Kaidun lil kafirin. tipu muslihat. Maha menipu muslihat kepada orang-orang kafirin. Kenapa? karena orang-orang kafir memang menipu Allah. Patuqai fatukayduha <tukai> maka engkau mensyaratkannya. Lianna halam ta'tilah muqayyiratan karena sifat-sifat yang seperti itu tidak datang dalam Al-Qur'an maupun hadis kecuali dalam keadaan bersyarat. Itu tadi. Jadi kalau dia sifatu kamal mutlak sudah selesai ya. Sifat yang sempurna yang mutlak bagi Allah. Jadi tidak ada syarat-syaratnya. Tapi ada sifatu kamal muqayyad ada sifat sempurna tapi di disyaratkan. Nah, itu. Itu sifat tukamal bersyarat ini kapan kalau ada yang melakukan hal demikian. Nah, seperti tadi kan ada orang mengejek Allah ejek balik dia. Ada orang yang berbuat uh, makar, Allah buat makar lagi. Allah ada orang yang menipu, Allah tipu lagi dia. Ah, berarti ini kan menunjukkan kesempurnaan bagi Allah Allah itu maha kuat, maha maha, maha segalanya. Lianna halam ta'ti ila muqayyadatan karena sifat-sifat itu tidak datang kecuali dalam keadaan bersyarat. Jadi tidak bisa kita mutlakkan. Ah, demikian. Wa amma sifatun naqsi alal itlaq. Adapun sifat kurang bagi Allah itu secara mutlak. Fa hadhihi la yusafu Allahu biha bi halin ya minal ahwal. Maka sifat kurang ini tidak disifati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keadaan apapun. Bi halin dengan keadaan dari keadaan-keadaan apapun. Ya, jadi sifat nak sifat kurang secara mutlak itu tidak disifati Allah Azza wa Jalla dengan sifat itu dengan keadaan apapun. Seperti kal ajis yang lemah, ajis yang mahal lemah, enggak, enggak ada. Itu sifat itu tidak ada bagi Allah. Wal khain penipu, wal a'ma buta, wal tuli naksun alal itlak karena itu kurang secara mutlak nggak nggak bisa jadi sifat-sifat kurang itu secara mutlak tidak diberikan atau tidak disipati Allah SWT dengan keadaan dengan sifat-sifat itu seperti lemah peni, berkhianat buta tuli dan sebagainya itu tidak tidak disipati Allah SWT dengannya para Yusufu Allahu biha maka tidak disipati Allah SWT dengannya nggak disipati ya Wandur ilal farqi baina khadi'in wa khain. Lihatlah perbedaan kepada khadi' wa khain. Yang maha menipu dan maha berkhianat gitu ya. Atau berkhianat. Kenapa tadi kalau khadi ini kan sifat kamal tapi muqayyad Sementara khain ini bukan sifat kamal muqayyad dia. Justru dia sifat nakes mutlak gitu kan. Sifat kurang secara mutlak nggak bisa diberikan kepada Allah. Khain ini. Lihatlah perbedaannya kata Asyik. Kalau Taala, Allah Azza Wajalla berfirman, Innal munafiqina yuqadiun Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafiqin itu menipu Allah, lalu Allah pun tipu mereka. Ah, gitu kan? Berarti kan sifat Allah ada di sini, sifat menipu. Tapi kan dia kamal kamal mukayat, gitu kan? Bukan kamal mutlak, gitu. Dalam surah An-Nisa ayat 142. Berarti kan itu ada sifat Allah kan? Yang namanya khadi'. Fa'asbata ba khida'ahu liman khada'ahu. Maka Allah SWT menetapkan ya, khida'nya, tipu dayanya kepada siapa yang menipu Allah. Orang-orang munafikin ingin menipu Allah. Tapi apa yang terjadi? Allah tipu lagi mereka. Lakin qala fil khianat Akan tetapi Allah SWT berkata, berfirman tentang khianat. Ini kita ingin melihat e, perbedaan. Kenapa khodi itu dimasukkan ke dalam sifat kamal muqayyad. Tapi khianat ini Uh, justru menjadi sifat tunakes al mutlak sifat kurang salah mutlak dan itu tidak boleh bagi Allah kan ah gitu lihat perbedaannya dalam surah al anfal ayat 71 Allah azza wa jalla berfirman wa iyyuridu khianataka dan jika uh, mereka menginginkan berkhianat kepadamu wahai Muhammad faqad khanu min qabl maka sesungguhnya mereka telah berkhianat kepada Allah dari sebelumnya fa amkana minhum Lalu, lalu Allah lalu wa jalla teguhkan di antara mereka. Artinya orang-orang yang yang berkhianat ya, berkhianat kepada uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Allah azza wa jalla mereka, mereka juga telah khianati. Ya, fa minhum lalu Allah azza wa jalla tetapkan di antara mereka. Ya, fa minhum, maka Allah tetap di antara mereka. Artinya uh, tidak, tidak Allah SWT tidak dikatakan. Wala yakul pakah dan Allah SWT tidak mengatakan. Lalu Allah berkhianat kepada mereka tidak. Lianal khiana khidaun karena berkhianat itu merupakan tipuan. Pi makom iliktiman di dalam tempat keamanan dalam dalam pi makom makom iktiman makom dipercayakan gitu. Wal khida pi makom naksun sedangkan menipu di tempat sedang dipercaya itu adalah kekurangan walaysa fihi madhun abadan itu bukan ada sesuatu apa namanya ini pujian di sana nggak ada pujian jadi kalau kita lihat perbandingannya ya ketika tadi sifatul kamal mutlak tadi sifatul kamal mukayat contohnya khodi ya mereka menipu lalu Allah menipu mereka balik ini kan kesempurnaan bagi Allah kenapa kesempurnaan karena Allah bisa menipu mereka balik Nah, gitu kan Allah kuat Allah maha kuasa untuk melakukan itu mereka bersihza, Allah pun mengejek mereka mereka apalagi tadi wayam uh, kurun dan mereka berbuat makar wayam kuruna wayam kurullah wallahu khairul makirin. dan mereka mereka berbuat makar lalu Allah buat makar dan Allah sebaik-baik membuat makar gitu kan nah ternyata Kianat itu tidak masuk dalam sifat mukayat mutlak tadi sifat tukamal mutlak tapi dia termasuk ke dalam sifat nakas mutlak. Kenapa? Kenapa sifat nakas mutlak? Karena memang khianat itu itu di dalam makom iktiman di dalam tempat dipercayakan. Ah gitu. Jadi nggak layak kalau seandainya itu di di balik gitu. Karena ini makomnya makom iktiman sedang dipercaya gitu ya. Iktiman, ya. Wal khidabi maqam al sementara menipu di tempat yang iktiman yang dia itu adalah terpercaya itu tipuan itu kekurangan alaysa tidak ada di sana ada kepujian tapi seperti tadi isizah mereka bersisa kepada Allah mengejek Allah Allah ejek kembali mereka berarti ini kan menunjukkan ada madah ada di sana pujian kenapa karena Allah maha maha kuat Allah maha kuasa untuk melakukan apa yang Allah Azza wa Jalla inginkan. Ikhwatufillah Allah ta'ala wa iyakum jamian. Nanti kita lanjutkan setelah satu ini. Jangan kemana-mana ya. Bertahan terus dalam TV Sahabat Keluarga Muslim. <tik> Ikhwati fillah azani Allahu taala wa iyyakum jami'an. Fa idzan sifatun naqsi manfiyatun anillahi mutlaqan. Oleh karena itu sifat-sifat kurang itu dihilangkan atau ditidakkan dari Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Artinya enggak ada. Tidak ada boleh sifat kurang itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dinapikan, dihilangkan, ditidakkan. Wasifatul sifatul ma'khudatu minal asma' hiya kamalun bi halin. Dan sifat yang diambil dari nama itu adalah kesempurnaan dengan segala keadaannya. Ada karena memang begini ya. Eh? Setiap nama itu mengandung sifat. Nah kalaulah sifat itu sumbernya dari nama Allah. Maka itu adalah kesempurnaan. Kesempurnaan semuanya. Wa yakunullahu azza wa maka sesungguhnya Allah SWT telah bersifat dengan apa yang ditunjukkan oleh nama tersebut itulah sifat fasama'u sifatun maka sama mendengar itu adalah sifat bagi Allah fasama'u sifatu kamalin dalla alaihi dalla ismuhu as maka sama mendengar itu sifat sempurna bagi Allah yang telah ditunjukkan oleh namanya yaitu as sama mendengar itu berasal ini kan sifat. Nama Allah itu berasal dari nama Allah yaitu as -Samiya. Maka otomatis ya sifat sama ini sifat kamal namanya. Sifat kesempurnaan bagi Allah. Kenapa kesempurnaan? Karena sifat sama ini terambil dari kata-kata dari nama Allah as sendiri sifatin dallat alaiha al-asma. Maka setiap nama yang ditunjuki. Maka setiap sifat yang ditunjukkan oleh nama. Fahya sifatu kamalin musbat, musbat, musbatatun lillahi ala sabilil itlaq. Maka dia itu adalah sifat sempurna bagi Allah. Musbatatun. Musbatatun yang tetap bagi Allah. Ala sabilil itlaq secara mutlak. Wahdhiin ini kita jadikan satu bagian tersendiri tafsil karena dia tidak ada memiliki tafsil perincian. ya riha wa aksam yang lainnya itu terbagi menjadi tiga tiga macam yang telah kita sebutkan terdahulu artinya jadi sifat Allah wa itu ada tiga macam kan ada tiga bagian sudah kita jelaskan di awal tadi bahwa ada sifat kamal mutlak ada sifat kamal muqayyad ada sifat naksin mutlak ini sudah jelaskan tetapi kalaulah seandainya uh, sifat itu bersumber dari nama Allah maka dia adalah sifatul mutlak sifat kamal mutlak tapi kita anggap kata Syekh Ibnu Utsaimin ini kita anggap satu bagian jadi satu bagian nama ...satu bagian ini... ...sifat-sifat yang terambil dari nama Allah. Ini adalah kamal mutlak. Tapi di luar itu... ...sifat-sifat yang bukan terambil dari nama-nama Allah... ...tapi karena ada dalil sendiri yang mengatakannya... ...maka ini semuanya dibagi menjadi tiga. Ada sifat yang kamal mutlak. Ada sifat kamal muqayyad. Ada sifat naqas mutlak. Ah, begitu maksudnya. Ikhwati billah ta'ala wa iyakum jamian. walihada. Oleh karena itu, ya. Lam yusammi. Lam yusammi lahu nafsahu bil mutakallim. Oleh karena itu, Allah tidak menamakan dirinya bil mutakallim dengan maha berbicara. Meskipun Allah bisa bicara. Tapi Allah tidak menamakannya dengan al mutakallim. Al mutakallim bukan nama Allah. Tapi dia adalah sifat. ...ah gitu ya. Apa sebabnya kita lihat. Ma'annahu yatakallam. Bahwasanya meskipun Allah berbicara. Tapi demikian pun Allah Subhanahu tidak di, tidak diberi namanya, tidak diberikan namanya dengan mutakalim. Berbeda dengan sami wa basir kan? Sami dan basir itu kan nama Allah. Dua-duanya nama Allah. Tapi giliran mutakalim itu tidak. Tidak di, itu itu bukan nama Allah tapi itu sifat. Meskipun Allah bisa bicara. Kenapa? Li'annal kalama qad yakunu khairan wa qad yakunu syarran wa qad la yakunu khairan wa la syarran. Karena Al-Kalam bicara itu terkadang ada kebaikannya, terkadang ada keburukannya. Dan terkadang tidak ada keburukan dan tidak ada tidak ada kebaikan dan tidak ada keburukannya. Ah gitu ya. maka keburukan itu tidak dinasabkan atau tidak dinisbahkan kepada Allah. Walagu kadalik dan yang sia-sia juga tidak disandarkan kepada Allah itu juga tidak disantarkan kepada Allah. Kenapa? karena itu adalah perkara yang rendah. Ya, itu adalah perkara yang hina, rendah dan hina. Wal khairu Allah sementara kebaikan disantarkan kepada semuanya kepada Allah. oleh karena itu, lam yusammi nafsahu bil mutakallim oleh karena itu Allah tidak menamakan dirinya dengan al mutakallim karena al asma kama wasallahu taala wa asmaul husna karena semuanya nama itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah sifati nama tersebut wa asmaul husna dan milik Allah nama-nama yang al husna al arab ayat 180 walaysa fiha ayu syai'in min naqsi karena tidak ada di dalamnya satu kekurangan pun wa li ja'at bismi tafdil al mutlaq oleh karena itu datanglah Al husna itu dengan isim tafdil yang mutlak. Lihat walillahil asmaul husna. Al husna ini isim tafdil yang mutlak. Asal katanya al-al al ahsan. Asal katanya ahsan. Walillahil asmaul ahsan gitu ya. Tapi ini itu asal katanya. Tapi tentu Allah Subhanahu wa taala mengatakan Walillahil asmaul husna. Ah gitu. Ini isim tafdil mutlak. Artinya tidak ada, tidak mungkin. Maka kalau kita katakan al-mutakallim yang maha berbicara kalau itulah nama Allah enggak bisa dia hanya sebatas sifat aja nih mutakallim ini kenapa karena memang kalau dia sifat ini bisa bisa rancu karena perkataan ini kan ada yang baik ada yang buruk ada yang jelek ada yang baik kan bahkan enggak kadang enggak ada baik dan enggak ada buruknya gitu kan nah maka keburukan enggak dinasabkan kepada Allah enggak di, di, disandarkan kepada Allah Ah, begitu. Kenapa? Karena semua nama-nama Allah itu husna, isim tafdil mutlak. Tidak ada kebaik, tidak ada keburukan yang sedikit pun di dalamnya. Kalau ini dibuat bisa jadi ada perkataan yang buruk, ada perkataan yang jelek dan seterusnya dan, dan seterusnya. Ikhwati fillah anzani taala wa iyyakum jami'an. Jika qala qa'ilun, kalau ada yang mengatakan Fahimna sifat wa aqsamaha. Kami telah mengetahui memahami sifat dan bagian-bagiannya. Karena ada tadi Uh, tiga ya bagiannya meskipun ada satu dari nama yang uh, apa namanya sifat-sifat yang bersumber dari nama nama-nama Allah maka itu juga sifat mutlak ya sifat tukamal mutlak begitu kita telah mengetahui sifat-sifat Allah dan bagiannya tariqul isbati sifat madumna naqulu inna sifat maka apa jalan ya untuk menetapkan sifat selama kita mengatakan bahwa sifat-sifat Allah itu sifatnya thokipiah Tadi sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa sifat Allah itu bersifat tauqifiyah. Sifat Allah itu tauqifiyah sama seperti namanya juga tauqifiyah artinya tidak kita bisa mengatakan suatu kecuali dengan ada dalil. Maka di sini dikatakan kalaulah sifat itu kita akui sebagai tauqifiyah, tidak bisa kita mengatakan kecuali pakai dalil. Ya, maka apa jalannya, apa caranya untuk mengetahui sifat-sifat itu? Ah, gitu kira-kira. Orang sifat sifatnya kan tahu kita ya. nggak bisa kita pakai, nggak bisa pakai logika dan nggak bisa pakai nalar, harus pakai dalil. Maka apa caranya? Ah, gitu ya. Panakulu maka kita katakan kata Ashehuna kaidda tuturuki di sebati sifah. Di sana ada beberapa jalan untuk menetapkan sifat. At-tariqul awal yang pertama. Dalalatul asma' alaiha penunjukan nama di atas sifat. Sebagaimana kita sampaikan tadi di awal bahwa setiap nama mengandung sifat. Maka semua sifat Allah mengandung nama. Banyak sifat Allah, ya, banyak nama-nama Allah, sebanyak itu pula apa? nama-nama e, e, sebanyak itu pula sifat-sifat bagi Allah karena setiap nama mengandung sifat. Li'anna kulla ismin bahwa mutadamminun li sifatin. kulla ismin bahwa mutadamminun li karena setiap nama itu mengandung sifat. Boleh ada oleh karena itu kita katakan pi pada hal yang terdah, terdah, terdah terdahulu. Inna ismin min asmaillahi ala datihi wa ala alati minha. Sesungguhnya setiap nama dari nama-nama Allah itu menunjukkan di atas zatnya. Jadi setiap nama menunjukkan di atas zat bahwa ada yang memiliki nama itu, ada zat yang memiliki nama itu ala sifat lati minha dan juga menunjukkan sifat yang ditunjukkan yang diambil darinya. Jadi setiap nama ini dua fungsinya minimal. Pertama dia menunjukkan zat bahwa ada yang memiliki nama ini ada zatnya. Yang kedua dia menunjukkan sifat yang diambil dari nama tersebut. Ah gitu ya. Jadi sumber ataupun cara untuk mengetahui sifat Allah lihat nama-nama Allah. Setiap nama mengandung sifat. Oke, okay, itu satu. Atau ikhtisari cara yang kedua, anjanu soal sifat bahwa ada teks tentang sifat, ada teks yang mengatakan ini sifat Allah. Seperti al-wajah, ini sifat datiah bagi Allah. wal ini dua tangan, wal ini dua mata, wa ma dalika dan yang serupa dengan demikian. Fahadihi binasin min Allah maka ini adalah teksnya dari Allah datang. Wa misal intiqam dan juga intiqam. Faqala anhu Taala Allah Jalla berfirman Inna allaha azizun dun tiqam Inna allaha azizun dun tiqam Sungguhnya Allah itu maha perkasa Maha membalas dendam Maha membalas dendam Ya Walaysa min asma'illahil muntakim Bukan nama Allah muntakim Al muntakim itu bukan nama Allah Ya Bukan nama Allah Khilafan liman yujadu pi ba'dil kutub Alati piha udda asma Allah Berbeda ya terhadap apa yang ditemukan di sebagian kitab yang dianggap Al-Muntakim itu nama dari nama-nama Allah. Ah, gitu ya. Yang benar Al-Muntakim itu hanya sifat bukan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena memang ada teksnya, ada dalilnya kan. Innallaha azizun dun tiqam itu. Ya. Laisa itu itu bukan nama Allah tapi dia hanya sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? lihat intiqama ma jaa illa ala sabil wasfi awi ismil fa'il Karena intiqam itu tidaklah datang dia kecuali di atas jalan sifat atau sebagai ismil fa'il yang dikaitkan. Dia ismil fa'il tapi dikaitkan gitu, bukan mutlak dia. Kaqaulih ta'ala seperti firman Allah. Inna minal muntakibun. Sesungguhnya kami dari orang-orang ini itu akan balas dendam. Surah As-Sajadah 22. Ini menunjukkan ada kaitnya kan. Apa kaitnya? Bahwasanya Allah dendam kepada orang-orang mujrimin. Ah, begitu. Kaitnya ke demikian. Ikhwati <tuh> fillah Allah taala wa jami'an. Waktu kita sudah berakhir. Insyaallah taala kita bisa ketemu pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Hadha wa sallallahu wa sallam wa Barakallahu nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jima'i. Subhanaka bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.